عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقمت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلهم على طعام الدين. يا رب اختم لنا بالخير ويا خير ناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Kita masih sempat memantapkan niat melangkahkan kaki
Masjid Al-Isyraq ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagai wujud rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga kita kelak di hari akhir dijadikan golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Tidak lupa juga marilah kita tingkatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Para jamaah jemaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, manusia paling sukses di dunia dan akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi berangkat dari seorang yang fakir miskin, bahkan yatim piatu, tanpa modal, namun akhirnya bisa menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, Sayyidul Mursalin, menjadi panglima perang tertinggi, mendirikan negara sekaligus menjadi kepala negara sampai wafatnya beliau dengan status menjadi kepala negara. Para jamaah Jum'ah rahimahumullah, apa kiat-kiat sukses yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, tentu saja dengan ini, sulit menjadi orang yang sukses tanpa menguasai ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bihi. Para siapa yang ingin sukses dunia, maka fa'alaihi bi'ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bihi. Siapa yang ingin sukses akhirat juga harus bi'ilmi, harus dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat harus tentu dengan ilmu. Soal urusan dunia, kita sudah tahu bahwa kesuksesan akan dapat diraih dengan ilmu. Bagaimana bisa seorang mampu mendirikan pabrik mobil jika ia tidak benar-benar menguasai teknologi? Bagaimana mungkin bisa sukses memimpin lembaga pendidikan atau kampus jika dia tidak mengerti betul tentang manajerial kampus dan lain sebagainya? Begitu pula di akhirat, bagaimana mungkin orang yang sukses di akhirat selamat dan masuk surga tertinggi kalau cara wudhunya saja tidak bisa, cara sholat yang benar tidak bisa, atau cara membaca Al-Quran saja tidak bisa? Sebab semuanya harus dengan ilmu. Selain itu, tentu kita harus memiliki moral dakwah. Memiliki moral dakwah Rasulullah SAW diterima di mana-mana, dakwahnya, perkataannya, apapun dipercaya orang. Bahkan beliau berdagang, menawarkan barang dagangannya kepada siapapun orangnya, orang pun percaya. Mengapa? Karena sejak kecil Rasulullah tidak memiliki cacat moral. Para jamaah Jum'ah rahimahullah, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, utamanya para mahasiswa atau para pelajar, supaya diterima masyarakat luas, upayakan sejak dini ini jangan pernah cacat moral, jangan pacaran apalagi merebut milik orang, jangan berkhianat karena itu menghilangkan kepercayaan orang, jangan berbohong, dan jangan melakukan semua perbuatan yang mengakibatkan
cacat moral. Rasulullah SAW akhlaknya baik, pada keluarganya baik, kepada tetangganya baik, kepada guru-gurunya baik, pada masyarakat baik, kepada siapapun beliau baik, sehingga meledakkan semua pihak. Dengan demikian, Anda akan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Itulah kunci sukses Rasulullah, terutama dalam berdakwah. Maka harus baik, harus tidak cacat moral. Para jamaah Jumat rahimahullah, selanjutnya juga kalau kita ingin sukses dunia akhirat, tentu harus dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apapun upaya kita, pada akhirnya Allah lah yang menentukannya. Jadi usahakan untuk tetap sholat berjamaah, berzikir setelah sholat berjamaah, menjaga sholat qobliyah, sholat duha, sholat malam kalau bisa, puasa Senin Kamis, dan membaca sholawat. Itulah sebagian ibadah yang membuat kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada mahasiswa atau pelajar yang tidak terlalu pintar, tetapi ketekunannya dalam ibadah luar biasa. Akhirnya dia diberkahi, diridhoi oleh Allah, dan sukses menjalani kehidupan ini. Ada juga yang cerdas luar biasa, tapi mohon maaf, sholatnya tidak dijaga, ibadahnya juga tidak dijaga, sholatnya bolong-bolong, akhirnya hidupnya kacau dan tidak teratur. Sekali lagi, ikhtiar penting, pintar juga penting, akhlak juga sangat penting, tetapi mendekatkan diri kepada Allah juga penting. Untuk mendapatkan rahmat dan berkahnya juga sangat penting. Semoga kita bisa melakukan semua ini. Marilah kita jujur, amanah, berakhlak baik pada siapapun, dan jangan sampai berbohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilang dari nama Muhammad Salihati, watawasoh bilhakti, watawasoh bilsabab. Jalallahu liyakum min al-farisin al-amin wa al-qalbi wa liyakum fi ibadat al-salihin. Fakul Rabbi ufir wa hamwa anta khayr rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina
bilhaqi wa kanum ya'iruna abi bakrin wa umar wa usman wa ali wa ali sittatil mutammimin lil asharil kiram wa ansa'il ashabi nabiyika ajma'in wa ali tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din allahumma la taj'al li ahadin minhum fi qulubina dhulama wa najjina min khuftihim min ahwali yawmil qiyamah allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahdil al-kafara wal mushrikeen wa ali kalimati ila yaumid din allahumma amina fi durina wa aslih ulat umurina wa a'illahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wadikil atiyat allahumma asfa' anna al ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahra minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'il bilad al muslimin 'amma ya rabb al 'alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wal ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar وَالَّذِي يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ